Konferensi Majelis Wakil Cabang atau MWC Nahdlatul Ulama Wuluhan Jember ke-13 digelar di Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdlatul Talabah atau Yasinat, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Acara yang dibarengi pelantikan pengurus masa khidmat 2023-2028 ini turut dihadiri ratusan tokoh masyarakat seperti unsur muslimat, fatayat, ansor, dan badan otonom NU lainnya. Pada kesempatan tersebut, juga digelar sejumlah aksi sosial, diantaranya donor darah, rukiah, bekam aswaja, dan pemeriksaan kesehatan mata. Bahkan, panitia secara langsung menggandeng Ikatan Profesi Optometris Indonesia dalam rangka pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis kepada ribuan masyarakat yang membutuhkan. Dari Jember, Jawa Timur, Hafiz Fahriansyah, Tawaf TV.